وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعنه ما روى عن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ibadah haji adalah satu ibadah yang mempunyai salah satu daripada rukun Islam. Bagi mereka yang kuasa, di antaranya badai dia, harta dia dan juga selamat dalam perjalanan ini. Haji 2019 hanya 158,000 kop saja dan haji VIP 195,000 kop saja. Untuk mendapat haji mabrur, marilah kita mendalami dalam mata pelajaran untuk ibadat haji. Buka terima daftar hari ini hingga 31 Tanwakum 2018. Sila hubungi Kak Mek Pasullah Kedah Lama Jalan 093-1293-999, Ustaz Zaki 02-239-0151 dan Yahya 090-483-5900. Al-Hajjul Mabrur Laisalahu Jaza'un Illal Jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima Allah, tidak ada balasannya malah ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala dan juga sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live dan YouTube Masjid Kelang Jala dan juga melalui fanpage Radio Masjid Sajala dan melalui radio online application Muslim Thai On Air. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Kembali kita hari ini, nah udara suasana pun begitu awal sangat mendung dan juga udara tak begitu panas. Nah Allah kejaung dan juga sejuk. Alhamdulillah itu sebagai satu nikmat, satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada kita. Dapat kita bersama untuk hari ini dan juga hari yang mulia sebagai penghulu bagi segala hari. Alhamdulillah, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, dan juga bersama dengan sidang penonton dalam Facebook Live. Nah, Kak Nadia, Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Abang Ruslan, Cik Muda, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, saya terima salam semua lah daripada adik kakak yang sedang ikuti Radio Masjid Sajalah dan juga sentiasa ikuti ataupun FC, peminat fan club Radio Masjid dan juga peminat saya yang sentiasa ikuti rancangan motivasi untuk hari ini. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Jadi yang minggu telah lepas saya telah bincang beberapa masalah bersangkut paut dengan tanggungjawab dan juga hari ini kita akan bincang pula satu hal, iaitu perkara yang wajib bagi orang jadi wali.
Bukan wali nikah saja ni. Kita sebut wali, kita panggil wali nikah. Tapi di sini perkara yang wajib bagi siapa saja yang ada tanggungjawab di bawah dia. Ada siapa saja yang ada orang yang dia wajib tanggung. Nah, wajib bagi dia kena suruh. Dan suruh buat gapo tu? Ha, nanti saya jelas satu persatu masalah suruh buat gapo. Alhamdulillah. Tapi sebelum pada saya nak meneruskan, rancangan hari ini, kerana pagi hari tadi ada apa ni, sidang pendengar lah FC Radio Masjid. Nah, waalaikumsalam. Kak Cik dia yang apa ni jawab bui salah dari Facebook. Jadi saat pagi tadi ada ada petai lagi. Nah, pagi hari lagi ada sidang pendengar yang telefon mari tanya masalah apa ni vaksin. Nah, jadi tengok-tengoknya masalah besar jugalah sekarang ni. Nah, jadi duk heboh-heboh kerana anak cucu kita. Nah, anak cucu kita tu ada macam-macam penyakit lah ni ke. Yang pertamanya penyakit skam. Nah, penyakit scare ke, kita panggil scare dah bahasa apa. Nah, rok apa ni yang panggil rok hat tu, bahasa Cina panggil rok hat. Jadi penyakit scare. Nah, skam. Nah, jadi satu penyakit yang duk mengebok sekarang lah. Nah, dalam tiga wilayah tu sekitar dalam hampir 500 orang lebih dah kanak-kanak yang mengebok dengan penyakit scare ni. Dan juga 7 orang yang telah meninggal, telah korban melalui penyakit scare ni. Jadi berkenaan dengan satu perkara yang heboh lah. Nah, ramai adik kakak duk tanya, walah mana ustaz, boleh dak? Nah, cocok vaksin tu boleh ke dak? Titik polio dalam mulut tu boleh ke dak? Nah, boleh buat ke tak boleh buat? Ataupun hari ke tak hari? Jadi saya tak si kecek panjang lah. Nah, tak si kecek panjang hari ni. Cumanya nak oyak. Nah, bagi siapa sajalah, orang hok nak pakar, pakar, tak saya pakar, tak ada gapo lah. Hok tu klik atas diri masing-masing lah masalah ni ni. Cumanya Syekhul Islam ataupun Cularata Menteri sudah beri petua. Jadi kita duk main Facebook tu ke. Adik kakak hok ada Facebook, cuba kita buka ikut atik. Maklumat-maklumat yang boleh kita ambil guna. Jangan kita nak jual, nak nego saja dalam Facebook kita. Nak tengok heboh saja jangan. Nah, kita guna biar alat teknologi, alat IT kita supaya kita boleh manfaat. Nah, dalam cara guna kita, guna kena cara. Jadi law ni tu setiap pejabat agama, setiap pejabat kerajaan tu dia ada page dia, ada face dia. Cuba kita search tengok, kita pergi titam ke, kita pergi ikut ke, kita pergi ikut like, ikut share ke apa tu. Dan kita masuk tengok. Lepas tu kita masuk tengok, kita tulis Samnak Cularata Menteri dalam Facebook tu kan. Kita tulis Samnak Cularata Menteri, ya ada fatwa yang Syekhul Islam buat keluar mari. Di antaranya masalah vaksin. Nah, kerana buku vaksin ni 57 negara, 57 negeri. Nah, yang telah bersepakat lah bahawasanya di antara vaksin tu jumlah orang Islamnya 1,200 juta orang. Nah, 1,200,000 kon. Nah, kerana Islam dalam dunia ni ada banyak lah, 2,000 juta ya. Jadi 1,200 juta orang yang bersepakat mari saat ni tu, di antaranya masalah vaksin. Kerana dalam saya duk baca dalam petua lah, dalam petua Syekhul Islam yang telah beri penjelas eh. Nah, alhamdulillah. Semacam mana ya petua mari, satunya ambil daripada Suratul Alaq. Suratul At-Tin. Nah, surah At-Tin tu lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sesungguhnya nah dijadikan manusia tu sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Jadi setelah mana kita hari ni tu, kalau kita nak bicara masalah vaksin gini lah lebih kurang. Ya, kita duk turut orang kampung, orang dulu ni, orang dulu ni alhamdulillah sungguh. Nah, jenis tok-tok kita, tok-ki kita dulu ni tak ada nyakit. Nah, pasal apa dia makan tak makan subuh mak ligo seperti kita hari ni. Hari ni ni kita makan belako. Ya, bahasa sia istilah sia panggil apa? Kintuk yang ti kuang nah. Kita patu kita hari ni masalah makan ni tak selamat dalam hidup kita. Nah,
Jok daripada ulir, sayur, daun-daun hijau macam ni, semua ada kemi belakang. Ikan kita duk makan, kita tengok di pasar pagi tu, kalau orang jual ikan segar-segar, kita pun kata segar, tengok mata hijau. Tapi kita klik rumah, kita tengok Allah, nah, ikan tu tak tahu berapa bulan tu duduk dalam kapal layar tu. Nak klik sampah kita ni, nak ayat kata semua makan ni tak selamat. Nah, tak selamat daripada bahaya kemi saat ni. Pasal tu lah, dulu orang tua kita makan, nah, pucuk-pucuk mungah, pucuk-pucuk paku, pucuk niding, nah, daun sayur air, makan macam tu ya. Sabik tu orang tua dulu selamat. Injing orang tua dulu duduk hari ni tu boleh duduk lagi 70, 90 tahun. Oh, kasar je panggil injing lama kan. Tapi kita hari ni tak selamat daripada makan ni. Nah, walaupun dalam Quran telah jelas mari dah, nah, halalan tayyiban, makan-makanan yang halal lagi pula yang baik. Tapi hari ni tak selamat. Hak tu makan ni, pas kalau lagi hak duk isap rokok duk gapo? Nah, mana nak cari keselamatan dalam tubuh badan kita? Sedekah hadis Nabi kata, gapo? La dirara wala dirara. La darara wala dirara. Hadis Nabi dah jelas ke? Nah, mung jangan mudarat kepada dirimu sendiri dan jangan membuat darat kepada orang lain. Nah, hak tu masalah hadis Nabi kita tengok. Hak ni saya baca dalam petua lah. Nah, petua Syekhul Islam. Nah, dia buat lagi. Jadi semua masalah vaksin tu tak usah tanya saya lah. Tak usah tanya saya lah, nampak kok mana. Jadi kita ada Facebook, kita pergi masuk search dalam Samnak Cula Rata Menteri, kita baca petua yang dia buat tu. Tiga muka je ada. Nah, tiga muka surat. Nah, tiga muka lah. SPP setengah lah kita kata. SPP setengah, tiga muka ni SPP setengah. Nah, kita buka tengok dalam tu, ha, baca dalam tu dia kata apa. Nah, cumanya hak itulah nak oyak. Jadi masalah vaksin tu, nah, kita dunia hari ni tak selamat. Lepas tu, nah, kita nak pergi makan watamak ajuah pun tak padang lah kita. Watamak ajuah ni sekilo 1200 kok, 1800 kok sekilo watamak ajuah. Nah, hak Nabi kata, man tasabbaha bisab'i tamarat min ajwatin lam yadurruhu dhalika al-yawm summa wala sihr. Nah, Nabi kata siapa yang beramal makan buah tamak Nabi, buah tamak ajwah Nabi 7 biji pagi, dia tak akan kena penyakit dan juga tak akan kena sihir. Nah, kita tak ada modal banyak pasal tumor nak makan ajwah Nabi ni. Jadi pasal itulah saya tak sejawab lah masalah boleh ke tak boleh tu, kita klik tengok sendiri lah. Nah, jawab pe dalam Facebook, nah, ataupun fanpage Samnak Cula Rata Menteri. Nah, kita pergi balik tengok dalam itulah. Ya, ada tiga muka. Kadang ramai, nah, kadang ramai. Alhamdulillah. Nah, มี ข้อ สงสัย ถาม ได้ ใน ช่วง ท้าย รายการ boleh nak hantarlah ni selalu boleh habis Ruslan dia kalau ada masalah gapo nak soal nak gapo tu boleh hantar boleh apa saya nak baca mata lagi. Ha, tu masalah nak royak we kita boleh tahu maklumat bersama ke okay? Lebih kurang yang mana yang kita ada maklumat kita sapa ke okay? Kerana radio masyarakat kita ni memanglah radio masyarakat kehormat kepada masyarakat. Alhamdulillah. Nah, terima kasihlah semua yang ada ikut di dalam Facebook Live. Maka kita boleh pakai share lah. Tolong share biar adik kakak kita boleh dengar atik. Nah, sekiranya benda ini benda yang manfaat. Tapi kalau tak manfaat, tak usah duk share lah. Tak usah duk share, sebab duk share apa tak ada faedah kan. Nah, kalau ada faedah kita pakai share supaya kita boleh kongsi bersama di akhirat nanti, di antaranya berkenaan dengan dakwah masing-masing kita. Alhamdulillah, itulah masalah vaksin saya lepas gila kita klik baca sendiri. Nah, kita boleh buat murajaah sendiri. Lepas tu hak kita nak cocok tak cocok tu duduklah kita lah. Nah, tapi ya ada masalah banyak-banyak kali lagi yang boleh kita menyelidiki di antaranya itu. Arti nak ayak makanan hari ni tak selamat. Pasal makanan tak selamat itulah pihak yang bersakut paut tu dia cari benda-benda untuk nak jaga daripada nak tahan daripada kumai-kumai yang tak selamat saat ni. Nah, cumanya semua kita tu Tuhan ajalah. Nah, Tuhan ajalah. Nah, hak tu kita usaha, nah, kita ikhtiar, kita usahalah. Alhamdulillah. Jadi yang masalah saya nak bincang hari ni satu perkara, nah, bersakut paut dengan perkara pentinglah. Bagi adik kakak sendiri pun baik, nah, bagi siapa sendiri pun baik. Nah, perkara yang paling penting untuk kita iaitu bersakut paut dengan wajib menyuruh ahli dan anak-anak yang mumayyiz. Nah, kita wajib suruh ahli kita, isteri kita lah orang yang bawah jagaan kita. Nah, ahli saat ni orang yang bawah jagaan kita dan juga anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang tahu cuma cuci. Nah, umur berapa tak soal-soal, tapi dia tahu kata cuma cuci.
Nah, tengok tahi kucing, dia kata, ha ni tahi kucing ni cemar ni. Ha tu dia panggil anak mumayyit lah tu. Dan wajib atas kita juga, sekalian mereka yang di bawah jaga suruh gapo? Suruh bertakwa kepada Allah, suruh mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib lagi, wajib kita mengajari mereka adat-adat supeh. Nah, adat-adat yang baik dalam Islam. Dan wajib lagi di atas orang yang wajib tanggungjawab saat ini, melarang mereka melanggar agama dan melakukan perbuatan yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang ditegahkan oleh Islam. Ha, jadi banyak kara lah kalau kita tengok gak wajib tak kita ni. Nah, jadi kita kena suruh perkara yang baik, kita kena larang perkara yang jahat. Duk situ, tak kira lapis eh. Kalau kita jadi ayah, wajib kita kena suruh isteri kita buat baik, wajib kita kena suruh anak kita buat baik, wajib kita kena larang perkara yang jahat. Ha, jadi panjang jugalah kalau kita tengok bahasa ni ni. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bunyi alahanu, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Alhamdulillah. Nah, tu Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah, dan suruhlah ahlimu bersembahyang. Nah, ahli kita tak kiralah bini kita, anak kita, orang yang di bawah jaga kita, wajib kita kena suruh dia bersembahyang. Makna kata wajib kena suruh buat baik. Pak kita hari ni tak tahulah. Nah, tak tahulah. Allahu Rabbi, kita ni banyaklah. Nah, masalah gapa masalah sembahyang ni, jadi mudah-mudah lah ni. Nak sembahyang tak apa, tak sembahyang pun tak apa, nak tinggal pun. Jadi tinggal sembahyang tak ada rasa sakit hati perkara kita. Allah berat benar. Nah, jadi Quran tu hai jelas mari, suruhlah ahlimu bersemayah. Nak kata gapo, rapik benar buku semayah ni. Kita duk dengar sokmo-sokmo tok guru kita duk mengajar ke. Semayah ni amalan yang paling terbesar sekali. Nabi naik terima sendiri dengan tu hai tempat yang tinggi. Nah, nak kata mulia semayah tak melalui wahyu dok. Ani wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Nah, dan bersabarlah terhadapnya. Tuhan suruh, suruh kita tu suruh anak kita semayah. Tuhan suruh kita semayah. Tapi Tuhan suruh apa? Suruh mung tu banyak sobat. Bersobatlah terhadapnya. Nak kata buku ni, ni berat sungguh. Pasal tu kita tinggal mudah-mudah. Ha, semayah ni. Buku semayah ni berat sungguh. Nah, kalau tak jaga benar-benar pakai dok semayah mula dah lah. Nah, dia tak semayah belum tentu lagi. Nak kecek ha, masalah ke apa? Masalah. Nak kecek masalah jemaah jauh sangat berat dah. Nah, nak jaga pun tak boleh jaga dah. Nah, Tuhan suruh kita semaya, Tuhan suruh kita banyak sobat. Nah, bersobatlah terhadapnya. Nak katanya berat sungguh. Pasal itulah kita hari ni. Sebab tu saya duk bincang banyak kali juga kan masalah ni, iaitu di antaranya gapo hok duk oyak acak-acak. Nah, kalau lah seseorang tu dia boleh jaga semaya, dia boleh jagalah tanggungjawab di bawah dia. Tapi seorang itu kalau dia tak boleh jaga semayah, makna kata jauh sangat berat dia nak boleh jaga orang di bawah dia. Nak kata semayah ni berat sekali. Berat sekali. Pasal itulah kita tengok kadang-kadang orang nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, kadang-kadang tinggal semayah. Masya Allah. Kok ni kita tak payah kot satu masalah ni. Nak pergi buat haji, nak pergi rumah Tuhan. Nah, Tuhan jemput dia jadi duyufur rahman, jadi tetamu Tuhan dah. Nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, tapi sanggup tinggal semayah atas kapal terubah. Kenapa tak semayah? Oh, payah tak nak semayah. La ilaha illallah, payah nak semayah. Kenapa tak sah tak oyak no? Ada oyak perkara ustaz. Padahal tak ada, tak ada cari maklumat, tak cari ustaz. Pas nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji lah mana? Mana Tuhan nak terima umrah kita? Mana Tuhan nak terima haji kita? Nak pergi buat haji tapi tinggal semayah. Masya Allah. Nah, tak kapal mudah kali semayah. Tak ada payah sikit abuk. Allah. Ini letih lah kalau nak kecek kita ni. Jadi kita pergi pilih hak ni, tinggal hak ni. Semua tu rukun belakang. Nah, haji saat ni wajib bagi orang yang kuasa. Nah, selagi mana dia tak kuasa, tak wajib lagi tadiyo. Nah, tak wajib dia melakukan. Tapi hukum tu wajib mata dah. Tu haji. Tapi semayah ni lah lah mana pun kena semayah. Sakit demes taruh mana pun nak tinggal tak leh. Ya maimi koyok wain buku semayah. Tak ada. Tak leh istisna sikit abuk. Nah, tak leh diri semayah duduk. Tak leh duduk, mayah leh tidur. Tak leh tidur, mayah leh netah. Tak leh netah, mayah leh ngiring.
Tak boleh ngiring. Mayah dengan isyarat saja. Tu wajib semayah pas tahu tu mu. Pas kita hari ni anak-anak kita lah mana buku semayah. Kita sendirilah mana buku semayah. Tak apa-apa eh. Nanti kodo. La ilaha illallah. Nanti kodo. Ingat dok. Nah, satu waktu yang kita sengaja tinggal, kita nanti nak kodo. Nah, tak sama dengan kita semayah jaga waktu saat ni. Nanti nak kodo tu, nak terima ke doa kodo kita saat ni. Dah kita sengaja. Dan kalau lupa tak ada masalah. Tertidur tak ada masalah. Tapi sengaja tinggal nanti nak kodo, tak boleh. Hatta tak ada air semayah, tak ada wuduk pun nak semayah. Duk mana saja tak ada wuduk. Wajib juga kena semayah, jaga waktu. Tu semayah besar tak besar. Kita tengok tu aja dah lagi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, gapo tu hajalah. Ayyuhai mereka. Nah, wahai mereka yang beriman, wahai orang yang beriman dah. Ya ayyuhalladzina amanu ni ke? Bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman. Peleheralah diri dan peleheralah diri kamu dan ahli kamu dari api neraka. Wahai orang yang beriman, mu jagalah dirimu sendiri, jagalah orang bawah jaga emu, bini mu, anakmu daripada api neraka. Nah, wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Kerana apa? Yang apa ni? Yang kayunya adalah manusia dan batu-batu. Nak koyak kata api neraka ni dia kena ada isi dia juga. Api neraka dia kena ada. Kalau kita pingat api ke, kita kena tok harai. Nak pingat api kena pingat dengan harai. Nah, dengan sabuk, dengan kayu api. Macam tu juga neraka. Neraka ni kayu, kayu api neraka ni gapo? Upai api neraka ni gapo? Adalah batu dan manusia. Allah, adalah manusia dan juga batu. Jadi kalau tak jaga semayah, kita nak jadi upeh. Nak jadi upeh. Batu dengan manusia lah nak jadi upeh bagi api neraka. Allah, pasal tu lah buku semayah ni saya nak pesan benar-benar lah. Nah, kita pakai jaga. Yo, kita ni, kalau lah kita boleh jaga semayah. Dalam selera kita ni ke. Kalau lah kita sendiri-diri kita ni, kalau kita boleh jaga semayah, saya rasanya tak ada masalah buku lain. Jadi tak pelik lah. Kalau boleh jaga semayah sebutir, masalah lain tu rasanya, mudah jaga. Nah, dia mayah dah. Nah, mayah dah. Tapi, wasa tak khosyok, tak ada apa. Kita usaha lagi. Nah, kita usaha lagi. Allah, ni lah. Pasal kita ni berat. Kita ni tak nak jaga semayah. Nah, itu ni nak kaya tanggungjawab di atas kita seseorang. Di antaranya, kena tanggungjawab. Nah, dia kita tak suruh. Ya sakut pahak lah. Mana saat ni dengan ayah ibu tu. Dengan ibu, dengan orang tua saat ni. Ya sakut sikit je. Nah, bini kita. Kalau kita tak suruh dia semayah. Dosa siapa kita-kita ni. Tok laki ni. Jangan buat sedap jadi tok laki. Kena tanggung belakang dosa hak bini saat ni tu. Kalau kita tak larang dia. Kalau kita tak suruh dia. Kita juga tanggung dosa dia. Pasal tu lah. Bila kita berlaki saat ni, orang puwe tu ke, wajib dia taat kepada tok laki dia. Kerana tok laki dia jom tanggung dosa dia. Wak sedap orang laki tu. Nah, wak sedap, jangan wak sedap. Kita ni berat pala duk turun-turun dosa dia. Malaikat, kalau kita suruh dia, dia tak tinggal, hak tu naik tas dia sendirilah. Suruh semaya, dia tak semaya. Nah, gimana-mana hantar mesej tak apa. Dahlah ni ada Facebook, ada Live, ada Twitter, IG, ada berlaku lah ni. Messenger pun ada. Siapa waktu semayah hantar mesej prank. Adik semayah dah lagi. Ah ha, semayah boleh dah masuk waktu dah. Ah ha, ya baca sering. Ah ha, tak baca pun lepas dah tak kita. Kita suruh dah. Hak tu kelik kalau tak semayah petah dia lah. Ah ha, ya tanggungjawab kita lepas. Ah ha, tu Islam. Ni nak ayat orang yang panggil jadi wali, jadi orang bertanggungjawab. Siapa suruh? Kena suruh siapa situ? Tak kira anak kita pun serupa juga. Nah, murusabi habis salah, Nabi kata suruh anak musmaye. Nah, pada asbana umur 7 tahun suruh semaya, tak apa suruh. Suruh lepas tutup teh kita. Lepas tutup teh Nabi waya, suruh dia semaya. Walaupun dia tak semaya pun suruh dia semaya. Lepas tanggungjawab kita. Ah, tu dia. Nah, kalau tak semaya lagi kot sampai 10 tahun Nabi suruh pihak. Ah, itulah masalah nak waya ke apa? Kewajipan di atas seseorang saat ni.
kewajipan di atas seseorang orang Islam. Nah, kalau jadi ayah wajib nak suruh bini dia, anak dia semayah. Suruh dia buat baik, bukan semayah saja. Suruh buat baik. Learning anak kita pakai seluar sapa? Pakai seluar pandak. Tak wani kata apa lah ni kita. Nah, wasa pun tak apa. Nah. Masa duk ngaji sekolah dua akademi, sekolah dua lagi pasal hingga sikit. Nah, ngaji sekolah agama atik, sekolah akademik atik, nampak pakai melek seluar. Baru tubik ngaji tu, naik sekolah menengah, sekolah tinggi. Nah, pakai seluar sapok dalam rumah. Tak leh. Tak leh pakai seluar pandok. Alahana. Lutut duduk luar tu. Kita tak wani nak tegah apa hari ni. Nah, tak kena royak kat kita pun. Nah, kita semua kena royak. Macam-macam dah. Nah, jadi kita tak wasa ke apa. Buat teh kita tak tahu agama tak ni. Buat teh kita tak mendalami dalam fardu ain atas kita. Yang wajib atas kita. Mana orang lelaki. Mana orang perempuan. Nah, mana kita boleh buka. Mana kita tak boleh buka. Nah, mujur tu he, tak tahu orang lelaki saat ni di atas pusat dah lutut. Nah, kalau orang lelaki suruh katuk sepengah orang wanita, agak berat lah orang lelaki. Nah, ni tu he tahu, tu he jadi, tu he tahu. Nah, itulah. Ni kita kena jagalah. InsyaAllah kita pakat-pakat jaga anak kita, suruh anak kita semaya, suruh buat baik. Nah, suruh hajar adab supaya santun. Pasal apa saat ni? Wastabir alaiha. Dalam ayat tadi nah, wastabir alaiha. Dan suruhlah dan bersabarlah di atas perkara-perkara yang kita kena lakukan di dunia. Nah, kerana ad-dunya sijil mukminin wa jannatul kafirin. Nah, dalam pepatah ke hadis pun tak cerak gah ni. Ad-dunya sijil mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Dunia adalah go. Nah, dunia ni ko ke kuk hang mukmin. Lek ke sawan hang kafirin ke sawan kong kon nokjak non muslim. Ah tu pepatah kata. Pasal itulah kita sabar sikit. Gapanya kita kena ok ta dunia insyaallah akhirat esok sebagai syurga, sebagai balasan yang kita sabar ta dunia ni sikit. Nah, dan juga tu hang suruh sabar tak ada sahabat ah. Nah, hak nabi hak lahat nabi lagi tak ada sahabat hak molek. Nah, apa ni maaf. Bagi hak nabi lari saat ni, bagi hak tak molek belaka. Bagi hak nabi suruh, hak Suhail suruh, bagi tu bagi molek belaka. Tak ada sahabat canggah dengan otak manusia, tak ada. Malaikat orang gila canggah dengan dia. Nah, bagi hak nabi suruh semua molek. Nabi suruh buat tu molek, suruh buat ibadat molek, suruh sedekah molek, suruh tolong menolong molek. Tak ada. Nah, nabi lari, jangan minum arak, jangan minum makanan keras, jangan minum-minum keras, jangan minum arak, jangan mabuk dadah. Molek tak? Nah, molek tak benda gitu? Tak molek. Pasal tu nabi lari. Nah, ada orang kata, "Oh, gapo Islam lari belaka?" Ah, ni tak tahu, dia tak tahu. Ah, pasal tu dia kena tahulah. InsyaAllah, satu lagi kita tengok. Masalah, masalah gapo? Kena oiak kata, kita kena wajib kita menyuruh ahli kita, anak kita, nah, bertakwa kepada Allah. Nah, dan juga wajib kita suruh dia tinggal perkara yang Allah Taala lari. Nah, hari ni kita boleh dengarlah. Dalam khutbah hari ni tu tok khatib dia akan bacalah ittaqullaha haqqa tuqati. Nah, ittaqullaha haqqa tuqati. Dia dengar sama, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguh takwa. Nah, buatlah gapo yang Tuhan suruh, tinggallah gapo yang Tuhan larang. Duk dengar anak mengu dah kita. Tak ada boleh pakai-pakai. Alhamdulillah, satu hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Nah, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamrin sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khakhin khakhin irmi biha ama 'alimta anna la na'kulu as-sadaqah muttafaqun alaihi. Satu hadis ni. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Gapo hadis ni royak? Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, Sayyidina Hasan ni lah. Sayyidina Hasan ni anak Sayyidina Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan ni anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma telah mengambil sebiji kurma. Nah, jadi cucu Nabi ni masa dia duduk kecil lah ni. Masa cucu Nabi Sayyidina Hasan ni masa dia kecil, dia ambil sebuah sebiji, sebutir buah tamar. Nah, sebutir buah tamar
dari khurma-khurma sedekah. Yang mik utama hak dia mau mari sedekah ni. Nah, mik utama sebutih hak dia mau sedekah ke dia ni dimasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, maka budak ni ke, nah Hasan ni, nah masa waktu-waktu ni tu umur berapa belum tentulah. Cumanya Hasan tak ni mik sebuah utama ni boleh mulut dia nak makan. Budak mungkin ni budak lah. Nah, Hasan ni kecil lagi masa tu. Boh dalam mulut nak makan. Ketika Hasan masuk, nah ketika mana? Ketika Hasan ni masih kecil lagi. Nah, cucu Nabi ni masih kecil lagi. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kakhin, kakhin." Nah, bahasa Arab ni kakhin. Bahasa kita kampung kita panggil khis, khik, khik, khik. Dia anak-anak kecil kita kan. Okay? Cucu kita makan gapo kita kata apa? Khik, khik. Khik, khik ni bahasa Arab dah tu. Kakhin, kakhin. Khik, khik, khik. Suruh ke hak. Nabi kata khik, khik. Buai ke? Buai, buai. Kehek, kehek, kehek. Nabi kata. Ketika mana? Ketika hasil tak ni makan buah tamah daripada sedekah. Nah, tidakkah kau tahu bahawa kita tak makan sedekah? Nabi kata, tak tahu ke? Kita ni tak makan sedekah. Tu. Ni nak ayat gapo kita. Nah, nak ayat gapo kita. Nak ayat kata ni Nabi. Nah, Nabi tengok. Kalau kita ke? Tak apa eh, budak-budak. Ha, hak kita hak jadi punah rekan hak ni dah. Hak tua ni. Bahasa dia budak-budak, tak tahu apa. Ha, dak Nabi dak. Setara Saidina Hasan saat ni kecil lagi. Tak pandai apa lagi lah cucu Nabi saat ni budak kecil. Dak mengaku dak gapo. Saidina Hasan mik utama hak dia sedekah saat ni buh mulut Nabi suruh kehek tu baik. Nak kata tanggungjawab tengok Nabi. Nah, kalau kita gini, bahasa dia budak-budak hidup main situ lah. Nah, panggil betel lah. Oh, macam-macam. Nah, kalau kau kabunya panggil betel lah. Nak buat rana budak besar tu tak tahu apa. Dok, kita kena lari. Benda hak benar, benda hak gapa kita kena lari. Buat gapa saja pun tak apa. Pasal tu hari ni anak cucu kita habis dah ketong ni lah kapung. Pasal gapa? Bahasa dia budak learning. La ilaha illallah. Jadi tak boleh kontrol gapa kita. Anak kita makan dadah, anak kita buat apa saja tak lari. Anak kita isap rokok kita sanggup. Nah, lepas tu nanti nak mengepek. Oh, berokok kuat lah anak kita. Tak rokok kuat anak kita tak lari, jok di mula lagi. Nah, pasal tu Nabi saat ni je lari. Hatta Saidina Hasan duduk kecil saat ni Nabi lari juga. Kehek, kehek, kehek. Jangan makan. Awal, jangan makan. Ini pertama sedekah. Kita tak boleh makan bagi sedekah. Keturunan kita ni tak boleh makan bagi sedekah. Tu Nabi. Siapa cucu dia kecil tu pun dia suruh kehek juga, royak juga. Allahu Rabbi. Nah, dalam riwayat hadis lain lagi, ana la nahillu lana sadaqah. Nah, sesungguhnya kita tidak halal bagi kita ni sedekah. Kita tak halal, tak boleh terima, tak boleh makan bagi sedekah. Nabi jelah dalam hadis, hujung hadis yang lain. Atu nak royak gapo? Ni sikap Nabi nak tunjuk we kita tahu ke. Nah, saya baca dalam kitab Riyadhus Salihin ni. Min kalami sayyidil mursalin, daripada kala-kala nah pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itulah hak kita nak boleh royak we kita tahu bersama ke. Allah ni nak royak tanggungjawab besar tak besar. Nah, tanggungjawab besar tak besar. Nah, pasal itulah kita kena suruh, walaupun perkara itu perkara yang penting dalam Islam, tapi budak kecil buat pun kita kena larang juga. Jangan kita betel lah tu, jangan kita lepas. Hidup iyalah pasal dia budak-budak eh, hidup dia. Ha, jadi lemak, jadi mentah gitu orang kita kata. Mentah budak ni, dia lepas gigi tu kak. Kita tengok soal lagi. Nabi larang juga. Di antaranya satu perkara yang berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak. Jadi dari Abi Hafsin, Umar bin Abi Salmah, Abdullah bin Abdul Asad, ribu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Kunta ghulaman fi hajrin." Fi hajrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "wa kanat yadi tatishu fil tatishu fi safha." Tatishu fi safha. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى. Nah, Rasulullah kata ya غلام سم الله تعالى وكل بيمينك. Nah, وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك
ti'amati ba'da muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis ni kau ingat ke apa? Adalah aku ketika masih budak. Nah, pia ni. Nah, iaitu Abi Hafsin ni masih budak. Berada dalam bilik Rasulullah. Nah, jadi sore ni boleh jadilah ya, sebagai orang yang Rasulullah duk cara ke. Nah, sore budak sat ni. Nah, ataupun apa ni, Abi Hafsin Umar bin Abi Salmah Abdullah bin Abdul Asad. Nah, boleh jadi juga Abdullah ni. Nah, Abdullah, mungkinnya Abdullah lah orang yang apa ni dia panggil khodam Nabi. Nah, boleh jadi juga Abdullah ni, boleh jadi juga. Nah, jadi adalah aku ketika masih budak. Abdullah yang kata, aku ketika aku masih budak, aku berada dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tanganku merata-rata dalam pinggang besar ketika makan nasi ni. Ketika makan nasi, nah, Abdullah ni ya sebagai budak ke. Nah, makan nasi tu tangan dia tu hollo rata dalam pinggang. Nah, hollo rata, jadi kata makan tu tak ada adat, tak ada supai, tak ada satung lah. Nah, makan tu tak ada ambil hak depan dulu ke. Makan hollo tangan rata, gi ambil hak depan orang dulu, baru ambil hak depan dia, ambil dak nu. Jungah sup, bangun diri pula ambil. Ambil tu siapa? Ha, budak nak buat kan? Budak dia tak tahu ke. Jadi Abdullah ni dia duduk dalam bilik Rasulullah, dia makan nasi sekali saat ni, tangan dia merata di dalam pinggang. Nah, jepuk situ, jepuk sini. Nah, maka bersabda kepada ku, Abdullah kata, Rasulullah bersabda kepada aku, hai budak, hai budak, hai, hai ya walad, nah, hai budak, sebutlah nama Allah. Nah, samillah ta'ala, sebut nama Tuhan. Jadi bismillah lah, sebut nama Tuhan, bismillah. Makailah dengan tangan, makailah dengan kanemu, makan dengan tangan kanemu. Jadi Nabi kata, jadi apa ni, seorang budak sat ni, Abdullah sat ni, ya agak kebah kata, kadang tangan kiri, kadang tangan kanan cedok makan sat ni. Nah, budak nak buat kan, budak dia tak tahu ke. Nah, dia tak tahu ke, budak yang ambil kadang-kadang tangan kiri, kadang ke kanan, ambil ke belakang gapo, tak ada nak kira ke. Setelah dia ambil duk kebah dalam pinggir besar sat ni, Nabi kata, wahai ya walad, hai budak, bismillah, dengan nama Tuhan, makailah dengan tangan kanan, dan makailah dari apa yang dekat kepada, yang dekat kepadamu. Nah, maka sentiasalah demikian cara makanku kemudiannya. Jadi seorang Abdullah saat ni, ketika duduk makan, duduk kebar atau mik belakang saat ni, tak kira tangan kanan pun, mik tangan kiri pun, jepuk mik juga, Nabi kata, bismillah wahai budak. Nah, mik lah dengan tangan kanan, lepas tu mik hak depanmu dulu, jangan duk gaduh lakoh kek gimik tak payah orang lain lagi. Nak kata Nabi, tengok Nabi ajar. Hingga sampai budak besar ni Nabi ajar juga. Nabi tak tinggal. Nah, pasal itulah kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji sana. Kalau kita hidup Mekah tak boleh mana pasal ni. Kalau kita hidup di Madinah, kita minum air zamzam, kita pergi air zamzam alik kiri ni. Mik air zamzam pergi alik kiri, arak teguh lu dah. Nah, dia kata tu dah salah kau setel aja tu. Nah, ikhwan syaitan dia kata, minumlah tangan kanan mengikut sunnah Rasulullah, jangan minum belah kiri ya tu. Oh, masya Allah, saya kena sekali baru ni. Ingat siapa lo ni, hari mula-mula pergi itu umrah. Nah, ingat siapa lo ni, bawa nak minum air, nak buat apa saja, ingat tu erat tu ya teguh kuda gitu. Aku makan tangan kiri, pakai jubah juruh. Nah, kita duduk biasa rumah kita, kita ada rumah kita tu dia belakang makan, tak ada kira kiri kanan. Bagi kita pergi sana, kita nak minum air zam-zam, pergi gelah tangki. Salah alik hari tu tu pergi bek belah lek kane. Salah situ so, ambil minum lek kiri, arak main tepuk belakang dah. Ya walak. Dia kata, orang tua dia panggil budak saya. Hai budak, minum tangki kane lah, jangan minum tangki kiri. Itu saudara setel. Kata, masya Allah, alhamdulillah, syukran lah kita. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Afwan, dia kata, oh yindi, tak ada apa. Jadi ingat apa hari ni, dia kita nak minum air dekat sana, kita minum air tangan kiri, tangan kanan. Nak makan gapo saja, makan dengan tangan kanan. Ni kerana gapo hadis ni, sebab tengok Rasulullah tu suruh seorang budak kecil sat ni suruh minum gapo? Minum pun minum dengan tangan kanan. Lepas tu nak makan gapo depan hidang sat ni, jepuk hak depan kita dulu. Jangan pergi jepuk hak lakok kek gimik lah apa demo. Kita. Nah. Allah, ni cara ni tengok adab super santunnya Rasulullah ajar. Nah, siapa budak kecil pun Nabi ajar juga.
Nah, lepas tu so lagi masalah tanggungjawab. Nak ayat besar sangat di sini. Gapo? Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya telah ku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar yang kata gapo yang dengar Nabi sabda? Kullukum ra'in wa kullukum mas'udun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi mas'ulun an ra'iyatih. Wal-mar'atu ra'iyatan fi baiti wa zawjiha. Wa mas'ulun an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Adih Nabi ketegah apa sini? Nah, dia Nabi kata, tiap-tiap kamu adalah gembala, pemelihara. Tiap-tiap seorang mung ni sebagai tok pengulu. Tiap-tiap kita tiap-tiap orang tu jadi tok pengulu. Jadi tok pengulu jadi tuai lah. Jadi tuai maksud kata kita semua ni jadi tuai. Nah, jadi tuai sat ni bertanggungjawab dari pengembalanya. Kita jadi tuai, kita kena tanggungjawab orang yang di bawah kita. Nah, tok ime adalah jadi tuai. Tok ime adalah jadi pengulu, jadi wali. Nah, tanggungjawab dari pengembalanya. Nah, orang bawah Tok Imeh semua adalah tanggungjawab bagi Tok Imeh. Jangan buat sedak kita ni. Orang milih kan makan masjid pakat nak jadilah. Lah ni ada duit gaji sikit eh. Oh, 500 ribu sebulan. Nah, duit gaji kan makan masjid. Bubuhnya nak jadikan makan masjid. Tuan maya jemaah podok masjid. Mari masjid hari Jumaat sekali. Minggu sekali mari maya Jumaat di masjid. Nak jadikan makan masjid. Ingat demo tu, tengok tanggungjawab demo ni. Bukan Tok Imeh saja, Tok Imeh dan juga ahli jawatan kuasa dia wajib tanggungjawab di atas makmum dalam kampung dia. Orang tua wajib tanggungjawab di atas keluarga dia, bini dia, anak dia. Semua wajib tanggungjawab. Dan kita tinggal tanggungjawab, mana kata kita langgar lah tanggungjawab yang wajib atas kita saat ni. Allahu Rabbi, jangan buat sedak lah. Nah, lelaki adalah gembala pada ahlinya. Orang lelaki jadi kena tanggungjawab wajib tah dia kena jaga isteri dia, perempuan yang bawah jaga dia. Orang jadi tok lelaki sat ni jaga, kena jaga bini dia. Tanggungjawab, kena bertanggungjawab. Nah, perempuan adalah gembala rumah dan suaminya. Orang perempuan pun ada tanggungjawab dia. Gapo? Nah, rumah dia, dia tanggungjawab ke dak? Nah, tok lelaki dia, dia tanggungjawab ke dak? Nah, barang yang wajib atas dia saat ni. Ah, tu dia. Tanggungjawab dari penggembala. Khodeh pula. Orang jadi hamba ni. Nah, khodeh adalah gembala kepada harta tuan dia. Orang jadi hamba ni kena wajib bertanggungjawab di atas tuan hamba dia. Nah, lupi dia saat ni tu. Semua ni ada tanggungjawab belaka. Nah, ada tanggungjawab belaka. Pasal tu lah, kalaulah kita tu langgarkan tanggungjawab ini, makna kata kita langgar perintah. Nah, lagar perintah. Duduk dalam dosa lah kita. Dan tiap-tiap kamu adalah gembala dan bertanggungjawab dari pengembalanya. Setiap. Lagi tak lepas dah. Nah, orang jadi Tok Imeh, tanggungjawab anak makmu dia. Orang jadi Tok Nebel, tanggungjawab anak kampung dia. Semua ada tanggungjawab. Nah, Allahu Rabbi, pasal tu lah. Nah, ada orang nak tahu masalah. Nak tahu masalah maya jamuk takhir, jamuk takdim. Nanti kita kecek mula lah masalah maya jamuk. Lepas tu ada orang nak tahu yahai ustaz son witi lamat bun kereng bin. Jadi tak payah maya tak kapal sebenarnya. Mudah sekali. Nanti kita jelas semula. Nah, kerana hari ni kita kecek masalah ni dulu. Nah, kita sama semula masalah semaya. Nah, ni nak oyak semua kita ada tanggungjawab. Kalau kita tak bertanggungjawab, nah, maka berdosa lah kita. Nah, satu hadis lagi. Nah, buat akhir kan, buat akhir hari ni. Sebelum kita nak buka tali ya, kerana hari ni ada urusan awal sikit. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdalah anu. Nah, muru auladakum bis-salah wa hum abna'un sab'i sinin wadribuhum 'alayha. Wahum abna'un asharin. Wahum abna'u asharin. Wafarriqu bainahum bil madaji'. Hadis Hasan riwayatkan oleh Abu Daud dan sanak-sanak yang Hasan. Sanak-sanak yang baik. Gapo Nabi kata? Murus, muru awladakum bis salah.
hendaklah kamu menyuruh anak kamu bersemayah. Nah, wahum abna'un sab'i sinin. Nah, suruh anak semayah di waktu mereka berumur 7 tahun. Nabi suruh kita ni, suruh anak kita semayah di umur 7 tahun pada ayat tadi. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan mupukullah mereka kerananya ketika berumur 10 tahun kalau dia tinggal semayah. 7 tahun suruh kita, kita suruh anak kita semayah. 10 tahun kalau tak semayah, suruh kita pukul. Katak dia, godel dia, piak dia. Dan ceraikanlah di antara mereka tempat-tempat pembaringan. Nah, wa farriqu bainahum fil madajiq. Dan juga peceklah tempat tidur. Di masa siapa umur dia dah ni, peceklah tempat tidur. Pecek tempat tidur, jangan tidur sekali anak besar-besar tu. Ha, ni Nabi. Lepas tu dah ada hadis lagi. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu sabiyyas salah li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna 'ashri sinin." Hadis hasan. Riwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Katanya apa? Hendaklah kamu ajari anak-anak kamu bersemayam ketika berumur 7 tahun. Bukan suruh saja. Suruh ajar juga. Nak suruh balas mana dia tak pandai. Anak-anak umur 7 tahun kita kena ajar. Wajib ha ni pak ni. Tanggungjawab pak dah ni. Orang jadi ayah ni wajib kena dia kena pandai bab semaya. Kena pandai fardhu ain. Nak ajar anak dia sat ni. Ni suruh saja. Gi maya lagi. Anak tak pandai mahbuk semaya. Tak pandai nak semaya. Tak apa lagi semaya. La ilaha illallah. Kita kena tengoklah. Nah, panggil maya sekali dengan kita video tengok ha turut ayah semaya. Maya balahan ni turut ayah ni semaya. Ha, kena duduk situ kita. Nah, bukan semata-mata turuh. Kena ajar juga dia. Nah, budak dia tak pandai. Allah. Dan suruh pukul juga sampai 10 tahun. Ini nak royak. Nabi beri tempoh benar kepada kita. Kalau kita wakdok kok. Jadi kita malah nak suruh ni. Banyak ramah kot lah ni. Duduk kacik radio ramah duduk ngadu. Ngadu lah mana? Ustaz. Wak lah no ustaz. Anak saya tak semaya ustaz. Kak umur berapa dah kat anak? 17. La ilaha illallah. 17 umur apa rakat? 22 orang nak lepas tahan dah. Tak saya semaya ustaz. Kak baru nak suruh semaya ke? Ha, duduk dia. Oh, tu lah pasalnya. Kak suruh ayah dia lah. Biar ayah dia suruh semaya dia masa kecil-kecil tu. Nah, awak pergi masjid, ajar dia boleh tengok orang semaya, boleh dengar orang best tak umur. Ha, tu, ya lekat tanah ni Islam. Ya ajar dah leh. Tengok Islam ni ajar kita ke. Okay. Cukup lekat dah. Jok pada beranak mari lagi suruh bed dah. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Suruh bed. Lingo ki, lingo kane, komat lingo ki. Pasal ke apa? Nak tanih kalimah tauhid dalam hati seseorang anak kita saat ni. Islah hajat sampai situ lagi. Nah, nak we dengar kalimah tauhid dulu. Barulah kita tu jadi tak jadi tawai ragai sangat. Allah, ni orang anak kita agak berat dah lah ni tengok. Masya Allah, nah tak kata anak demo anak saya sendiri pun support tu jugalah. Nah. Allahu Rabbi itulah pasalnya nak oyak gini masalah kewajipan di atas wali. Kewajipan di atas orang yang ada tanggungjawab di bawah dia. Jadi semua lapis ada tanggungjawab. Tok laki ada tanggungjawab dia, bini ada tanggungjawab dia. Nah, semua ada tanggungjawab. Orang pemimpin, umara, ulama ada tanggungjawab dia masing-masing. Nah, lepas tu dia kena tunailah tanggungjawab dia masing-masing saat ni. Allahu Rabbi. InsyaAllah cukuplah hari ni. Nah, cukup hari ni dulu. Nah, lepas tu kita buka tali je lah. Nah, sekarang adik kakak kita nak kongsi sama. Boleh kita melalui nombor telefon 073-214-592. Nah, kalau rasa nak tambah apa lagi, InsyaAllah 073-214-592. Nah, boleh kita kongsi bersama. Lepas tu minggu depan, nah, nak kecek masalah bak berbuat baik terhadap dua ibu bapa dan menghubungkan daging darah. Nah, iaitu hubung silaturahim. Ah, masuk bab adik kakak minta baru ni dah. Nah, adik kakak minta suruh cek masalah buat baik kepada dua bapa nanti insya-Allah. Nah, minggu lepas kita bahas panjang masalah buat baik kepada dua bapa. Anak saat ni wajib tu. Nah, insya-Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana tu? Daripada Lukas. Tak kira saya dengar saat ni masalah waktu. Ya. Jadi kita kampung saat ni dia gege masalah waktu tu dia kata buat daripada jenis babi. Mana kalau orang tak takut nak cocok lah ni tu takut situ. Pasal kalau ada berapa saya untuk buat lagu mana tu nak tak
ustaz dia guru tu beri maklumat lah dia. Ya, ya, ya. Oh, benar tu kalau tak ada haram kan tak ada haram. Ada yang takut-takut ke haram tu lah. Ya, ya, ya. Oh, sebab ustaz tadi kata suruh buka Facebook hak apa, hak jemelih dia. Ya, culah, culah. Oh, hak culah, hak culah. Mana kalau hak dia pandai buka tu boleh buka, hak tak pandai tu kan. Ya, ya, ya. Ya, ya, baik, baik, ya. Ya, ya, ya. Tapi tak we ada boleh maklumat demo gitu lah. Ya, baik, baik. Ya, ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, ya, terima kasih. Nah, itu sebagai satu kongsi ya lah. Jadi masalah vaksin tu sepuluh oyak tu lah. Jadi saya pun tak tahu nak panjir kot mana lagi lah. Nah, tadi duk dengar banyak lah. Jadi kita tu, kita ni bimbe molek lah. Ketua kita tu duk bimbe-bimbe. Nah, bimbe apa? Nah, bimbe masalah-masalah. Takut pergi capur dengan khinzi, takut pergi capur dengan benda-benda najis murah lazah saat ni, baiklah. Nah, kita bimbel tu baiklah. Jadi sebenarnya benda-benda gini tu kita pergi tengok lah, tengok dalam apa ni, tanggungjawab ataupun tengok dalam Facebook, tengok dalam apa masing-masing lah, dia ada penjelasan di antaranya salah satu daripadanya. Jadi yang saya dapat maklumat daripada Bomo Nurman lah. Nah, Bomo Nurman Musa ni salah sore nah timele hospital Sunjala ataupun rong pemerikan rong pejabat Sunjala. Bomo Nurman ni bila pun dalam satu lekongnya lah. Dia tu biasa kecek di radio masjid kita. Nah, lama juga dah lah duk kecek masalah-masalah untuk beri maklumat kepada adik kakak. Jadi baiklah. Jadi saya dapat maklumat daripada bomo timel ataupun rong pemnekan rong basir rong ban Sunjala ni, bomo Nurman ni kata gini. Jadi tanggungjawab di atas sore bomo Islam ni, dia kata tanggungjawab atas dia, wajib buat dia tu kena cari vaksin yang tidak melebat, vaksin yang tidak bercampur dengan benda-benda najis. Dia katalah tu. Nah, saya bacalah kertas hijau atas mari tu. Nah, jadi semua vaksin yang masuk untuk negara Islam tu kebanyakannya vaksin daripada yang tidak mencampuri najis mughallazah. Ah, tu hak dia letak tu wajib tadi ya. Kerana dia jadi bomo, jadi gapo tu wajib tadi dia kena cari tanggungjawab atas fak dia. Fak hospital, fak bomo, fak doktor-doktor ahli pakar tadi. Jadi dalam hal tu kita tengoklah, dia kata pasal itulah pihak Syekhul Islam sendiri dia waktu bik petua mari pun dasar tu juga. Pasal apa? Vaksin yang masuk rumah kita saat ni tu tak ada melebat, tak ada melebat dengan perkara-perkara yang najis. Nah, melalui apa? Melalui Syekhul Islam waktu bik petua tadi. Jadi saya boleh royaknya tu lah. Cumanya duk tak kita tu. Kita tu hari ni banyak sangat ke. Nah, kalau kita nak bicara panjang lagi, kita tengok segala ubat kita duk makan. Semua ubat tak ada halal sahabat. Pasal apa kita boleh makan? Nah, parado kita makan tu kan? Ubat paracetamol kita makan tu. Ada dak halal? Tak ada halal. Semua ubat, jenis ubat semua tak ada halal sebut abu. Pasal apa kita makan? Ah, pasal darurah. Nah, tubihul mahzurah. Barang yang apa ni? Barang ni kalau lah tak ada dah. Nah, makna kata kita nak jaga kesihatan, okey. Kesihatan kita ni kita wajib jaga. Nah, dia tak ada, tak ada hak lain dah. Nak makan hak ni juga walaupun tak ada halal, dimaafkan oleh syarak. Nah, pasal itulah Syekhul Islam waktu baik mari masalah tu darurah. Nah, jadi darurah pun kita pergi sakut dengan masalah hak hospital isytihar tadi tu. Jadi pihak hospital, pihak bomo Dr. Islam saat ni pun dia usaha juga cari vaksin yang tak terlibat dengan apa ni khinzir, tak terlibat dengan benda-benda yang haram. Alhamdulillah kita tak situlah. Kerananya kita tu setara tu je kita boleh ginya. Jadi kita tu nak mendalami lagi bukan hak kita dah. Nah, lepas tu Syekhul Islam Cularata Menteri dia sudah bertanggungjawab dah. Nah, kata vaksin tu dimaafkan, boleh cocok. Jadi tak ada gapo lah. Ya, pasalnya kita tu di bawah kerajaan. Nah, jadi kerajaan kita ni kerajaan SIA. Nah, kerajaan SIA. Jadi semua tu melebat dengan dia belaka. Nah, kita nak kerat lah mana. Nah, kalau kita kata kita tak cocok, kalau kita tak cocok, nah, kita kerap gandah pah, kita tak cocok, tiba anak kita jatuh sakit, kita pergi hospital, kelimah mula-mula hospital kata gapo kita. Nah, kelimah hospital kata, oh, budak ni cek cari maklumat, oh, tak ada cocok vaksin tak gapo ha.
Sungguh nyakit tu mari hak lain, tapi boh dengan sebab tak cocok vaksin tu mari sini dulu. Ha budak tu cocok vaksin. Ha sebab ni dah. Ha tu tak tahulah. Nah cumanya tak tahulah kita tengok. Jadi rupa tu sungguh kita tengok hari ni ada jadi. Nah, patut hari ni nyakit ni kumel, nyakit kumel apa ni sekel saat ni. Nah, sekam dia panggil lah. Nyakit sekam, nyakit sekel ni duk merebak mah kita. Nah, 500 lebih dah budak-budak kanak-kanak ni hak merebak dengan kumel nyakit sekel saat ni. Pasal tu lah anak tu yo kita tu kalau kita cak hospital, kita beranak di hospital ke anak kita tu. Tak usah nak lari dah. Bini kita beranak tu baik tu yo cocok dah. Nah, kita kata tak cocok vaksin, tak usah duk niat lah. Nah, kita tu dok ke anak bini kita beranak anak kita, ya cocok dah kau beranak tu. Nak oyak berita tahu. Nah, kita duk tunggu luar ni tak ada masuk. Nah, ya nak buat gapo tak anak kita. Ya buat situ kita. Malaikat anak ngantuk bidai rumah tu tak tahulah. Nah, tu nak oyak. Nah, lepas tu bos apa umur dia. Nah, sepengah umur kanak-kanak kalau umur 9 bulan, ia cocok vaksin hak untuk apa ni teh daripada kumeske ni. Ia panggil vaksin rokhat dia panggil. Ia cocok dah 9 bulan. Nah, lepas tu demo kata juga cocok vaksin ni kadang-kadang demam, kadang-kadang dok. Ya ada juga vaksin hak dia tu. Ya kita pergi hospital tu bomo royak dah. Cocok ini demam nah ayah nah. Cocok ini tak demam nah. Kadang-kadang cocok tak demam klik. Kadang-kadang dia kata demam klik tak demam belana budak. Oh tu tak tahu kita lah. Nah tak kita nak lah hana pun tak kita. Nah kita nak royak pun nak suruh tak sebi cocok pun bukan kerja kita. Nak suruh-suruh cocok pun bukan kerja kita. Cumanya royak jalan-jalan ni. Nah jadi kerana sepuluh royak di awal tadi lah, kerana makin ni di akhir zaman ni macam-macam lah. Ada semua liga. Kita tanya lah ni budak, tanya budak lah ni, tepuk beper tak kenal, tepuk putu tak kenal, cucuk lingo tak kenal, lingo tok weh tak kenal. Budak lain tak kenal habis. Tapi kenal ke apa? Kedah kau tujuh dengan kau sebelah. Hak tu kenal belakang budak. Nah, hak duk tak dukung tak pandai. Uweng, uweng, uweng. Nak pergi juga kedah demo tu. Ada berapa tak tahulah. Tapi kalau tanya tepung hak jamai-jamai dulu, orang tua kita buat tepung pelita, tepung buku. Tak kenal mabuk dah budak lah ni. Ha, tu nak kata makan ni hari ni subuh dengan kemi. Nah, ha, tu kita kena pakat-pakat jagalah. Nah, sebab tu istilah kata, nah, halal dah. Tak ada lagi kena tayyiban pula. Nah, tapi duk isap rokok tak apa dah. Nah, tak ada sakut ke apa ke isap rokok. Eh, tak apa, rokok daun je. Eh, rokok tu pucuk daripada segala nyakit juga rokok tu. Mula-mula je sentak rokok dulu, lepas tu pergi kat dah ketong, lepas tu pergi kat ganja, pergi kat kuda, macam-macam tu lah adanya. Nah, tapi kita tak bahas. Kita tak bahas isap rokok tak apa, tak apa. Nah, tu orang isap rokok tu minta maaf lah. Tapi kalau kita boleh buti, baik kita buti. Nah, kerana tak ada perkara yang molek. Nah, jangan kita mudarat diri kita dan jangan kita mudarat orang lain. Rokok tu, kita isap rokok sore kita, diri kita sore je. Tapi, dia kita isap dekat orang, asap dia tu lebih ganda daripada kita isap sendiri masuk dia orang lain. Alhamdulillah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, ya. Ya, wanuk belah tu juga dah masuk 4 dengan kasih boleh tak? Kasih? Nak tanya gini dulu, sebab ke apa nak kasih? Yo, wanak yang tepat lah. Lepas tu sebab? Tak kira lah wanak 4, 5, 6, 7, 8 pun tak apa, sebab ke apa nak kasih? Sebab bomo atau wanak, okey? Tu sebab lah dia panggil tu. Dia bomo kata, hey, demo ni 3, 4 dah beranak ni, golek ke 3 je. Dia 4 ni tak boleh nak beranak lagi dah. Bahaya tubuh badai. Tu tak ada ke apa? Ia sakut dengan merbahaya tu berbadai saat ni. Tak ada masalah ke apa. Cumanya duduk dia-dia nak pergi kasih. Nah, tapi learning tu golek ke 3 je lah. Nah, kalau bini kita beranak belah kak 3, orang kata dia lepas ada 3 ni tak boleh beranak dah. Bahaya. Tapi bomo saat ni kena ada siqah. Kalau kita klik bahas dengan bomo pula kak, bukan kata semata-mata bomo lah. Nah, kadang-kadang bomo siye ia tak suka mana orang ramah. Nah, tengok orang siye ke? Anak ia 2 orang, ia tinggi 2 orang. Tak ada anak ramah ke siye. Nah, tapi kita tak say. Nabi kita suka so kita galak ramah ke umat. Nah, tapi itulah bomo saat ni kena tengok bomo yang siqah. Bomo boleh percaya sungguh. Nah, kalau nak bahas dah lagi bomo kena bomo Islam juga. Kena royak gitu. Bomo Islam royak tak leh dah mah ni. Tak leh beranak dah. Kalau beranak bahaya besar lah kepada mah ni. Tu dia. Nah, alhamdulillah. Nah, insyaAllah itulah berkenaan dengan masalah nah nak kasih saat ni. Nah, jadi masalah kasih saat ni tu sebenarnya nah tak boleh lah, tapi dengan sebab salah satu sebab-sebab dia ada sebab tu nah dibolehkan.
Tu dia. Karena kalau kasih yang menyalahi dengan nah perintah Nabi SAW suruh bergamal ke umat. Alhamdulillah, itulah. InsyaAllah. Terima kasihlah Ustaz Kumat yang hantar maklumat mari dan bersama dengan saya dan juga bersama-sama dengan perkara-perkara yang saya duk bincang hari ini. Nah, semoga kita boleh manfaat bersamalah Ustaz Doktor kita. Ada seorang ulama berkata Imam Syafi'i ibunya nah gerak Imam Syafi'i pada masa kecil untuk solat tahajud. Nah, tiap-tiap malam. Tapi orang kita ada kedok. Tanya kita sendirilah. Tak boleh tanya orang kita, tanya kita sendiri kita buat kedok. Nah, ya kita kok dia tengok tak demo, dia tengok tak kita sendiri. Nah, tak usah tanya demo, tanya kita sendiri bangun maya, dak tahajud kita sendiri tu. Nah, belum nak gerak anak saat ni tu, kita bangun sendiri kedok. Dan kita tak bangun, jangan sangat berat anak kita nak gerak. Gitu lah. Lebih kurang. Nah, memanglah Imam Syafi'i ini nah sebagai satu maklumat. Nah, Imam Syafi'i itu beranak tu bih umur 4 tahun dah. Dah duduk lepas perut ibu 4 tahun Imam Syafi'i. Nah, umur 9 tahun ni Hafiz Quran dah 30 juzuk. Nah, dan Imam Syafi'i ni banyak lagi lah kalau kita nak tengok. Sebab tu dah jangan duduk hina ulama kita ni. Kita ni panggil PI, tak ada panggil Imam Syafi'i, tak panggil PI ke kita. Buat tak ego je panggil pada Imam Syafi'i ni. Jadi masa tu kalau siapa nak nangis dengan Quran nak nangis kena pergi duduk di Rukun Yamani. Nah, di Mekah pada masa tu pada Imam Syafi'i tu orang yang nak nangis kok nak dengar Quran lepas tu nangis kena pergi dengar Imam Syafi'i baca Quran di Rukun Yamani. Rukun Yamani sebelum bucu Kaabah yang sebelum daripada nak sampai di Hajar Aswad. Nah, kerana Rukun Yamani dia dah ada di kepala negeri Yaman. Nah, pian nak dengar Imam Syafi'i baca Quran lepas tu nak nangis dengar Quran ni kita dengar Imam Syafi'i baca Quran. Umur dia 9 tahun. Masya-Allah. Tu Imam Syafi'i. Dah banyak lagi lah yang kita boleh ambilnya dalam maklumat-maklumat. Hat tun subuh bila kata hat tun lama subuh hai dai lalu ที่ leh man ko tong man ko kong mai yak samrap rau. Ta mai sure long tham du. Oh betul bila. Jadi bila kata kalau kita ajar kita bangun semaya subuh ni kerana subuh ni rasanya paling berat sekali bagi kita kan. Duk tidur sedak leno-leno kan. Kadang-kadang ada bini tu kena mandi, kena gapo nak maya. Dan kita boleh bangun maya subuh sebutin ni, maya lain tu mudah orang kata. Cuba terah buat orang kata. Nah, kerana apa? Kerana subuh ni berat sekali bagi kita kan. Nah, bagi kita orang awal ni berat sekali dah subuh nak bangun tu geliat pas geliat. Lebih bagi lah ni musim hujan kan. Nah, sejuk nak bangunkan limut duk toko tu Allah. Masa gitulah lebih kurang ya. Kan? Nah, jadi kalau kita boleh jaga subuh, hak lain tu biasa kita boleh jaga. Bereh kita panggil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai lagi lah yang ada komen masuk tu. InsyaAllah kalau ada lagi boleh kita komen masuk lah. Nah, masalah-masalah. Dan juga masalah waksin adik kakak ada tanya lain ni juga ni dalam Facebook ni. Nah, pihak apa ni? Yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Jala kemarin. Nah, apa ni Fadilatul Syekh nah Dr. Haji Ismail Hari nah yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Jala sudah tubik memberi pertua juga di antaranya vaksin nah di antaranya cocok vaksin dalam orang Islam kita tu. Nah, itu kita tengoklah kita guna Facebook, guna live, guna apa tu biar ada maklumat. Dan kita tak tahu, kita tanyalah tok email, tanya tok guru lah. Nah, balah mana lebih kurang. Nah, dia ada juga orang tak sihat, ada juga orang nak pocok. Nah, tu lebih kurang. Nah, insyaAllah mudah-mudahan itu kita nah sebagai manfaat lah. Nah, sebagai manfaat. Nah, kerana nak sekat daripada kumen yang begitu banyak sangat tadi, ia susah sikit ke. Dalam dunia kita ni duduk dengan kumen. Saya tu beli ikan di pasar pagi. Nah, beli ikan. Bila pilih tu ikan tu 90 kot sekilo. Ikan lolong mata luar tu. Oh, molek je kata kak orang jual tu ni. Hak ni, biar molek biar hak ni. Ha, ya, molek-molek ni. Berapa kak ni? 90 sekilo ya tu. Molek besar-besar, mata hijau. Ikan baru kat ni, oh berat, baru ya tau ustaz. Nah, baru abis, dah tengok segar tu, hijau ikan tu. Tengok kepok hijau, mata hijau. Kita nak tengok baru tak baru, saya klik rumah saat ni, saya ambil air cukur.
Bukan cukur, bukan cukur, cukur tu bukan cukur getah lah. Labuh cukur getah tak makan. Nah, cukur lipah tu lah. Nah, namsum saichu tu. Mik ai cukur ke cua sebentar ya. Nah, kerana makan ni saya dah buat oleh ke saya basuh dengan cukur dulu. Tengok tu ada formalin tak formalin. Nah, bawa kita cua cukur sebentar. Ike hak mata hijau tak ni? Ya dia merah nyala mata. La ilaha illallah. Kita kata Allah kuat sangat ubat formalin dia ni. Nah, kerana ubat formalin ni ubat hak orang dak cocok mayat orang mati tu, faham tak? Formalin. Ubat hak dak cocok mayat. Apabila mayat orang mati dia cocok ubat formalin ni masuk. Nah, nak we mayat dia tu tahan lama. Pergi sudut hospital tu kan nak boleh peti sejuk cocok ubat ni lah masuk. Lepas tu ikan tu dia gendai ubat ni juga. Nampak segar lah. Ikan duduk dalam laut saat ni berapa bulan. Nak kelik ke? Kapal hak besar-besar. Yogi bukan pergi pagi kelik petak. Yogi 15 hari kelik sekali. Sebulan kelik sekali. 2 bulan kelik sekali. Ikan duduk dalam peti dia tu. Lepas tu kita makan saat ni Allah. Lepas tu tengok kemi saat ni yang kuat tu. Kita makan masuk macam-macam. Jadi mak reng tu, jadi mak reng ni. Molek makan tak bismillah pula. Allah beratlah kita hidup tak dunia ni akhir-akhir ni ke. Pasal tu lah kita kena jaga. Nah, hak kita boleh jaga tu kita boleh basuh dulu. Nah, insyaAllah makan ni daging gah pokok tok ni kita basuh dengan cukur. Cuah air cukur sekali. Lepas tu kita bilah dengan air. Barulah kita nak gendai nak gapo lebih selamat lagi kalau ada benda. Kerana air cukur saat ni khasiat dia dah kita basuh makan saat ni dia tubik daripada kemi-kemi. Nah, kemi-kemi dia gugur tu. Ulir sepa juga sayur ke. Ulir daun hijau saat ni kita nak makan apa kita basuh dengan air cukur dulu. Titik-titik-titik air cukur atas sirai dengan air. Dia tubiklah kumeh-kumeh. Apa ni tubik kemi-kemi yang dah ada. Allah telah lebih kurang. Ya kita kena jagalah kesihatan kita ni. Dan sehat, dan kita tak sehat, teruk habis amalan kita pun tak sehat. Nak semayang pun tak sepenuh gitulah. Nah, kita kena jaga juga. Insya-Allah masya-Allah. Nah, susah. Susahnya nak dapat orang yang betul-betul takwa. Nah, memelah kakcik kata. Dan susah nak didik anak-anak. Nah, susah kakcik oh. Nah, tapi nak didik tak payah kakcik. Nak we mudah kakcik. Kita kena kosi kakcik dengan tok lelaki kita kakcik weh. Nah, kita kena kosi. Belum kita nak buat anak tu kita kosi juga dengan tok lelaki ke? Baru boleh anak kita kena kosi juga dengan tok lelaki kita. Nak didik anak sana. Barulah dia mudah. Tak kan kita kan nak belum nak beranak sana kosi lah dengan abai kita. Abai ala ni lah. Jadi kita kosi. Kita balik kata. Nah, bawa sudah balik, sudah dah beranak ke masing-masing. Pok cara pok, mok cara mok. Pakai duk bokok lah. Duk cocoh live, cocoh Facebook, cocoh Twitter. Pakai duk bokok sore-sore. Anak suku. Anak duk cocoh lah ni. Mok pok duk cocoh lah ni. Allah berat kita ni. Nah, lepas tu jadi susah lah. Dia duduk situ jadi susah benar. Nah, lepas tu setiap perkara dia tak ada payah sebenarnya. Tapi dia kena, kita kena pakat di antara rumah tangga kita saat ni. InsyaAllah satu tali lagi kalau ada. Nah, kalau tak ada, saya nak phone in kepada Yang Mulia Tuan Imam lah. Kerana hari ni tu kita nak awal sikit. Nah, kerana hari ni Syekhul Islam. Nah, mari ziarah di masjid sajalah. Dan juga akan solat Jumaat di sini. Nah, insyaAllah. Maka kalau tak ada gapo dah, saya hubung dengan Yang Mulia Tuan Imam dululah. Nah, mudah-mudahan kita boleh dengar juga pandangan daripada Yang Mulia Imam kita bersakut paut dengan hal vaksin tadi. Nah, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya nak tanya satu. Ada Allah di kota ini untuk sihat lah dah. Ya, ya. Ada tahu budak Cina tahu rumah rumah 18. Ya, ya, ya. Lepas tu lama nak kerangos tak nak kerangos tu ya. Lepas tu lagi tengoknya di Galabak Maya lah dah. Ya, ya. Di celah rokok yang tadi kita pakai sida tu Sami'a ke Sami'a? Ya, Sami'a Ain tak tah A. Ha. Ya, 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 ya. Tak boleh tanya juga tu. Ya, ya, baiklah, baiklah, insyaAllah. Nah, canggah kedok dengan agama masalah. Nah, ya, undai-undai saat ni bukan undai-undai majlis tu. Undai-undai kerajaan. Nah, cumanya kita tengok canggah kedok ke. Nah, insyaAllah. Ya, pasalnya hal ni, ya, masalah tu baik orang Malaysia mari nikah dengan budak 14 dari Syia baru ni tu. Nah, ya, mari situ je sebenarnya. Malaysia tu umur 40 lebih dah, 47 pun. Tak jatuh. Perempuan siya ni umur 14. Tu jadi masuk dalam prak puyau jugalah. Tu jadi masalah. Nanti insyaAllah kita dengar lah
Yang Mulia Tu Imam, kita akan kupahkan satu persatu. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat bersama. Dan juga sami Allah saat ni tu, we betul lah pasal tu lah bab semaya ni kita kena mengaji weh. Jangan buat turut main-main gitu. Nah, walaupun dia sunat je, kalau nak sami Allah saat ni tak kata gapo pun. Soh semaya kerana dia sunat. Nah, tak saya kata nak duduk dia saja tak ada gapo. Tak saya kata sami Allah soh juga, tapi dia kita kata we betul lah. Kita kata betul. Jadi sebab dengan smartphone kita duk pakai lah ni ke, telefon kita duk pakai lah ni, dia ada iCloud, ada gapo ke, ada kalau kita pakai Apple tu ke, dia ada gapo, dia panggil ada Siri. Nah, dia kita nak kecek gapo dengan dia tu, kita boleh royak kamsan dengan mulut. Nah, kita kata buka iPhone. Nah, dia buka, kita cari nama telefon, nak telefon pihak ke, kita kata Haji Abdullah. Dia mari nombor Haji Abdullah yang direct. Kita pilih Haji Abdullah sebagai mana kita nak. Tu kamsang dia panggil. Nah, operating system bahasa Inggeris dia panggil. Dalam rambut patibatkan dia saat ni. Operating system ni kita kecek ke apa-apa. Dia dengan kamsang kita kata, pak, dia pergi hari diri. Pah, tu baik nama ni. Supaya kita juga semayah. Kita kata sami Allah. Tak kenalah pada tepatnya. Kena kata sami Allah. Dengan ain. Nah, samik tu lah. Tu dia kita kata kena tepat, dia jadi hijau lah. Dia kita kata tak kena, dia tak jadi. Nak cari, nak panggil siapa, kalau panggil tak kena. Nah, nak panggil beloh, dia panggil beleh. Beloh tak paling kan? Nah, ya gitulah lebih kurang. Lepas tu kita kena betul lah. Nah, kita kena betul perkara-perkara yang kita boleh ukar, kita ukar. Nah, kita jangan buat jadi payuh-payuh sangat. Nah, perkara semua tu mudah sangat. Mudah-mudah saja. Nah, tak ada berat gapo kali. Nah, dia tak ada sakit demam gapo tu boleh buat lah. Lah tu pun tak ada payah sikit abuk pun. InsyaAllah. Nah, kalau lah tu email kita tak luar pun hari ni, nah, saya pun cuba telefon sekali lagi lah. Kalau dia tak luar pun, nah, kita akan setakat ni lah di antaranya. Jadi masalah undang-undang saat ni tu, nah, masalah menikah kahwin saat ni tu, kalau kita nak tanya undang-undang Islam tu, memanglah kita tengok Nabi sendiri kan. Nah, Nabi sendiri nikah dengan Siti Aisyah. Nah, setengah hadis kata umur Siti Aisyah 9 tahun, setengah hadis kata umur 19. Nah, setengah kata umur 13. Tu ada masalah khilaf lah. Jadi kan masalah canggah tu, kalau lah gini dalam Islam ni, kalau lah kita menikah, sah nikah. Tapi kalau kita nikah belum pada akhir balik, belum pada siapa umur, tak boleh nak jimak. Sah nikah tapi tak boleh nak bersetubuh. Tu hukum dalam Islam. Tapi kalau lah umur tak siapa pun, tapi kalau sudah akhir balik, tak ada masalah. Tapi undang-undang tu supa tu lah. Ya, undang-undang siye tak supa dengan undang-undang Islam mata dah. Ya, canggah belakang dah. Saya duk tengok tadi negeri gapo tadi. Semalam tengok berita tapi tak ingat. Negeri kok Eropah kok nulah. Negeri Europe kok nu. Jadi waktu bik undang-undang tak salah undang-undang kalau nak jatuh anak. Ha, ni tengok Yahudi ya waktu bik undang-undang hukum media. Ya, canggah belakang dengan Islam. Ya, kata kalau nak gugur, nak tamtang boleh. Tak salah undang-undang. Syarat kena perut besar 12 minggu tak silapnya. Nah, 12 minggu ni banyak. Jangan lakuh pada 12 minggu apa dia kata. Nah, ya hai ke 11 sabda. 12 minggu ni berupa dah. Nah, 12 minggu rasanya. 4 minggu sebulan, 8 minggu 2 bulan, 3 minggu. Nah, 12 minggu 3 bulan. Nah, tu yok tu bet undang-undang. Jadi kalau buat gitu gak mudahlah. Budak-budak kita nak perut besar tak apa. Nah, nak apa ni, nak jatuh anak tak salah undang-undang. Ha tu. Lah ni duk kempen dalam Eropah dah sikit lagi masuk mak kita pula. Lah ni pun mak kita benar-benar dah. Nah, duk tahu anak lelaki siapa, tahu situ, tahu sini, budak sekolah. Nah, budak sekolah sekolah universiti banyak. Nah, duk buai anak, duk gotu gotu ni. Jadi masalah ni Allah. Ni kita tengok akhir zaman. Huru-haranya hidup dalam akhir zaman ni. Pasal itulah. InsyaAllah cukuplah hari ni. Nah, kalau saya rasanya tak boleh hubung lah dengan Tok Iman kerana beliau tu mungkin ada buat persiapan untuk nak terima Syekhul Islam hari ni. InsyaAllah cukup dulu. Nah, sekiranya kalau ada apa ni kasar bahasa, nah, saya minta maaf lah. Nah, kalau ada gapo salah silap, itu adalah kejahilan saya sendiri. Dan juga yang mana yang baik, nah, mana yang boleh manfaat, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka nak pesan di akhir ni, nah, sikit nak pesan, iaitu bersangkut pak dengan banyak kita sebut dengan kelimah-kelimah Islam. Nah, ni adik kakak atas mari suruh saya sebar juga. Nah, we kita tu banyak sebut dengan kelimah-kelimah Islam. Sebut gapo?
kita duk kecek hari ni masalah kalau kita kecek telefon banyak kita kecek apa. Okey, nah okey okey. Sikit lagi kita okey ni kita hapus tu bit kita kata insya-Allah. Nah, baik tak? Kalau kita kecek gini. Nah. Eh mak, esok makan asyik makan awal eh. Ha, kawin dengan kau anak esok. Eh, insya-Allah boleh kawin lagi besok insya-Allah insya-Allah. Cabut kelima okey tu bit. Okey tak apa. KO mati. Ah tu kita tinggal kelima okey. Tak usah duk kecek lah. Dia mau kata modern tak usah gegeh lah. Pakai hak kita insya-Allah. Nah, kerana buku tak kata insya-Allah ni, Nabi sendiri pun nah Tuhan tunjuk juga. Nah, perkara-perkara yang Tuhan nak uji saat ni. Jadi kita tukar kelima okey saat ni kita lagi pakai insya-Allah. Lepas tu kita nak guna kelima gapo? Oh. Ha. Oh, ataupun bahasa dia kata wow. Kita tengok oh jadi. Nah, bawa kita nak tukar kelima gitu kita pergi jadi gapo? Nah, subhanallah. Nah, daripada kelima oh, daripada kelima wow, gitu kan jadi subhanallah. Ha, ni kita kecek kelima-kelima dalam syurga. Nah, kelima kita kata lagi boleh pahala. Daripada wow, daripada wow tak ni, kita kata subhanallah. Ha, ni. Tujuan apa? Nak asuh diri kita supaya kita tu duduk dalam jaga agama. Duduk ikat kita dengan Tuhan semata-mata. Nah, lepas tu kita nak tukar kelima hak dia mau kata sujud. Nah, sujud. Sujud dia mau kata. Nah, daripada kelima sujud kita pergi tukar jadi Masya Allah. Nah, bagi sewaktu daripada Tuhan. Ha, ni kelima boleh pahala kita kata. Kalau kita kata sujud mak-mak lah. Ada kita tukar ni. Oh, Masya Allah. Neno cing-cing. Masya Allah. We jadi Masya Allah. Ni kelima yang baik untuk kita nak sebut, nak ganti daripada kelima yang kita duk pakai sap orang lemah kacik. Nah, lepas tu nak guna demo tanya demo apa khabar lah ni. Nah, kita kata tak usah dia jawab sabai di kita sabai di chan sabai di tak usah lah kita kata alhamdulillah. Nah, kelimahnya baik juga kan. Dan dia kata cabut sabai di tu baiklah. Nah, guna alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sehat kita. Lepas tu terima kasih lagi. Nah, khob kun nah. Khob kun nah. Khob kun khab dalam lain dalam gapo tu kalau ada jenis stiker tu kita tak satahlah kalau kita kata apa? Jazakallah khairan. Nah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ni tengok Islam aja. Nah, lepas tu kalau kita sayang kita nak pergi ngaji mana-mana, nah kita nak pecek dengan sayang kita, nah nak kata nah jaga kesihatan, nak jaga dulu tu eng doi nah lakon nah nak kata gitu kak kita kata apa? Fi amanillah. Nah, fi amanillah. Dalam jaga Tuhan. Nah, jadi kelima-kelima ni baiklah. Nah. Lepas tu soal lagi kelima hak kita duk mengebok dalam telefon kita. Halo. Nah, ramai gitu. Halo, bunyi halo. Dia mau telefon lagi. Kereng-kereng-kereng. Halo. Oh, halo. Kita tukar daripada kelima halo saat ni jadi assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok semua kelima 7-8 kelima saat ni. Insya-Allah, subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan, fi amanillah, assalamualaikum warahmatullahi. Semua 8 kelima saat ni ada Allah belaka. Ikat teh kita rapat dengan Tuhan. Ni nak oyak email kita setelah kuat mana kita boleh guna kelima-kelima gini supaya kita boleh manfaat. InsyaAllah cukup dulu hari ni. Nah, sekiranya kalau ada kasar bahasa salah silap itu adalah kejahilan saya dan juga yang mana yang baik yang boleh manfaat itu dari waktu daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya hunur diri dengan akhilafah aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim bushra lana ma'shara al-islami inna lana. عنايتي ركنا غيرا منحدمي مولا مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika. การประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สินและการเดินทางมักกะมะดีนะห์คือสถานที่ที่ผู้ศรัทธาปรารถนาจะมาเยือนฮัจญ์ปี2019เพียง 158,000 บาทและฮัจญ์ VIP 195,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางเปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรกะแมะปอซุลลอห์ตลาดเก่ายะลา093-1263-999อุสตะกีเรดิโอ062-236-0151และหมอยะฮยา090-483-5906อัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูจะซาอุนอิลลัลญันนะห์ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดนอกจากสวรรค์